teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas bocoran misi quiz dari event Soul Pixels, teman-teman ya, yang bakal hadir pada tanggal 13 Juli di original server, berarti tersedia 6 hari lagi. Jadi dari sekarang kita bisa ngumpulin dana untuk top up di event Soul Pixels ronde pertama nanti. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, buat kalian yang belum top up diamond aman, murah, dan terpercaya, langsung aja di lapakhuda.com ya teman-teman ya. Cek linknya di deskripsi video saya, dan begini cara top up diamondnya. Cara top up diamond di lapakhuda, langsung aja masuk ke Instagramnya, cek link di bionya. Kalian tinggal klik aja teman-teman ya, nanti kalian bakal diarahkan ke sini, klik menu website. Nah, nanti bakal diarahkan ke website top upnya. Banyak game yang kalian mau top up, Honor of King, Mobile Legends, dan lain-lain itu pasti banyak di sini, dan pastinya termurah, aman, yang saya rekomendasikan. Jadi jangan lupa untuk top up di lapakhuda teman-teman ya. Berikutnya kalian tinggal pilih kalau Mobile Legends ada joki dan lain-lain, pokoknya lengkap lah teman-teman ya. Cara top up diamond Mobile Legends, kalian tinggal masukkan ke Mobile Legendsnya, klik di situ, masukkan game ID, server, nama WhatsApp. Berikutnya klik weekly diamond pass, itu harganya cuma 25 ribuan saja. Jangan lupa untuk masukkan kode Eidura ya teman-teman ya, di bawah masukkan kode Eidura untuk mendapatkan promo pastinya. Kode promonya Eidura, berikutnya tinggal pilih pembayaran, dan di bawah langsung konfirmasi pesanan. Itu diamondnya otomatis masuk dalam hitungan detik. Top up di lapakhuda, cek link di deskripsi video saya. Oke, jadi lanjut kita langsung masuk ke menu eventnya. Ini bakal hadir ya pada tanggal 13 Juli di original server hingga tanggal 16 Juli. Jadi event ini 13 Juli itu bakal hadir jam 3 sore, ingat ya. Jadi jam 3 sore udah hadir, yaitu quiz misi top up dari event Soul Pixels nanti. Oke, pertama-tama kalau kita lihat ya, apakah memang benar kita bisa mendapatkan 58 tiket dari misi top up selama ronde 1 dan ronde kedua. Lanjut kita ngebahasnya. Pertama-tama satu kali login berarti kita bakal dapat satu tiket ya teman-teman ya. Berikutnya top up dalam jumlah berapapun. Berikutnya lagi top up 50 diamond, top up 100 diamond, top up 250 diamond. Gunakan 100 diamond, gunakan lagi 250 diamond, itu bebas mau depend atau dimanapun. Nah, jadi yang nanya, bang, apakah kita beli weekly diamond pass 2 kali untuk nyelesain top up 250 diamond tuh bisa? Jawabannya tidak, harus 3 kali weekly diamond pass. Bang, gimana cara beli weekly diamond pass 3 kali langsung, yaitu di lapakhuda itu bisa langsung ya teman-teman ya. Oke, di sini kita kalau misalkan mau nyelesain top up yang 100 diamond dan 50 diamond, beli weekly diamond pass aja 1 kali udah bisa. Tapi kalau mau nyelesain yang top up 250 diamond, kita harus selesaikan yaitu beli weekly diamond passnya 3 kali teman-temannya, tidak bisa 2 kali. Kalau 2 kali bang, kehitungnya berapa? Jadi kehitungnya cuma 200 diamond saja. Oke, jadi langsung aja kita hitung ya. Login ke dalam game dapat 1 tiket. Berikutnya top up dalam jumlah berapapun dapat 2 teman-teman ya. 1 kali top up 50 diamond dapat 2 berarti ya. Berarti selanjutnya 1 kali top up 100 diamond dapat 8. Berikutnya 1 kali top up 250 diamond berarti dapat 8 lagi ya. Berikutnya top up gunakan 100 diamond dapat 4 ya teman-teman ya. Berikutnya lagi gunakan 250 diamond dapat 4. Jadi totalnya ronde pertama bisa mendapatkan 29 tiket. 29 tiket ya udahlah, kita udah bisa dapat 29 tiket untuk ronde yang pertama. Jadi progresnya beli weekly diamond pass untuk memperoleh 100% atau 100 progress quiz top up tuh. Di situ juga udah tertera ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat tuh. Event hanya untuk player ke level 8 ke atas, jadi hanya diamond dasar yang dihitung dalam jumlah top up. Diamond dasar tuh gimana bang? Misalkan kalian beli yang berapa ya, 250 diamond, cuman kan itu kayak 234 diamond plus. Nah, yang plus itu berarti tambahan, jadi kita harus top upnya. Kalau nggak mau weekly diamond pass, kita harus top up di 274 diamond atau 284 diamond untuk menyelesaikan quiz yang 250 diamond. Oke, untuk ronde pertama berarti bakal hadir pada tanggal 13 Juli di original server hingga tanggal 16 Juli waktu server teman-teman ya. Oke, berikutnya kita beralih ke ronde yang kedua. Oke, untuk ronde kedua di sini kalau kita lihat saya udah di tanggal 20 Juli ya teman-teman ya. Tanggal 20 Juli akan hadir ronde kedua event Soul Pixels nanti.
Jadi kalau kita lihat di premium supply-nya itu udah berganti dari Aamon menjadi skin Hanabi, teman-teman ya. Seperti biasa di sini juga saya bakal hitung apakah ada perubahan untuk misi quiz tiket dari ronde kedua ini. Apakah memang kayak ada tambahan tiket atau gimana gitu kan. Satu kali login, satu kali top up dalam jumlah berapapun dapat 2, dan satu kali top up 50 diamond dapat 2. Satu kali top up 100 diamond dapat 8, satu kali top up 250 diamond dapat 8. Satu kali gunakan 100 diamond dan 250 diamond. Kalau kita lihat secara keseluruhan dan kita langsung lihat, itu kayaknya tiketnya ya sama aja. Tapi ya saya penasaran, kita langsung hitung aja untuk ronde yang kedua. Berikutnya satu kali login kita bakal dapat 1, top up diamond dalam jumlah berapapun dapat 2. Berikutnya top up 50 diamond dapat 2, teman-teman ya. Dan selanjutnya top up 100 diamond dapat 8. Berikutnya top up 250 diamond dapat 8. Dan satu kali gunakan 100 diamond dapat 4 ya berarti. Berikutnya kalian jangan lupa untuk gunakan 250 diamond dapat 4. Jadi ya kalau ditotalin tetap 29 tiket di setiap rondenya. Jadi ronde pertama dapat 29 tiket dan ronde kedua kita bisa dapat 29 tiket. Jadi totalnya 58 tiket untuk 2 ronde yaitu tiketnya. Ya berarti kita membutuhkan 500 diamond satu kali. Berarti kalau weekly diamond pass berarti 6 kali ya teman-teman ya. Ronde pertama 3 kali, ronde kedua 3 kali, jadi 6 kali weekly diamond pass. Kita bisa mendapatkan tiket dan kita juga bisa dapetin tambahan dari weekly diamond pass. Ya intinya untung lah kalau setiap ronde kita beli pakai weekly diamond pass tuh untung. Jadi kalau pakai diamond doang ya kita habis gitu kan, nggak ada untuk kita klaim sebelum-sebelumnya. Bang, kalau misalkan beli weekly diamond pass kita bisa klaim berapa diamond? Misalkan nih kita udah pernah langganan weekly diamond pass, misalkan sisa 1 nih. Ya berarti 80 kali 3 teman-teman ya. 80 kali 3 berarti 240 diamond kalau kalian beli weekly diamond pass 3 kali, dan itu kalian udah bisa langsung ngeklaim 240 diamond. Sedangkan di sini kita harus menggunakan 250 diamond. Maka dari itu, ketika pas ada event rilis, kita harus siapin 10 diamond untuk ngegenapin di 250 diamond. Jadi ya beli weekly diamond pass 3 kali, klaim 240 diamond, tambahin 10 diamond lagi di event soul pieces nanti. Oke, gimana teman-temannya? Nanti juga bakal ada event promo diamond pas di tanggal 20 tersebut. Jadi ya kita bisa top up sekalian untuk membeli skin atau lain-lainnya ya. Di sini kita bisa beli skin, contoh di sini ada skin Florin yang summer, kita bisa beli pakai promo diamond karena promo diamond di sini baru 90. Jadi ya terpotong cuman 90 dan itu harganya belum ada diskon juga ya. Nanti kemungkinan pas rilis tanggal 20 itu bakal ada diskon untuk promo diamond. Oke, sekian dulu teman-temannya untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.